Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi dalam video Mama Masak Aku. Video kali ini aku nak tunjukkan resepi, iaitu ikan cencaru sumbat, ataupun orang panggil ikan cencaru ni ikan jacket. Okey, jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali ikan ni kita gaulkan dengan garam. Okey, letakkan dengan garam, kemudian kita perahkan limau. Korang boleh guna limau nipis ataupun limau kasturi. Nak guna lemon pun boleh. Macam aku pun guna limau kasturi. Okey, gaulkan dia. Kemudian, okey, selepas itu kita buat pula bahan untuk sumbat dia, iaitu cili. Kita ada cili kering, kita ada bawang, dan kemudian kita ada bawang besar. Kita ada serai sebatang yang dah dipotong. Kemudian sekali kita ada belacan. Semua bahan ni dikisar. Okey, kita mulakan dengan memanaskan minyak di dalam kuali. Selepas minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan kisar tadi ya. Kemudian kita masakkan dia cili ni tersebut. Cili ni untuk kita sumbatkan lah dalam ikan tu nanti. Okey. Selepas itu kita masukkan serai. Yang orang kata sebenarnya serai ni belah-belah hujung dia je pun. Kita siraikan titik kan, lebih kurang dalam sebatang serai tu. Kita masakkan cili ni sehingga pecah minyak tau. Okey, sekarang kita masukkan pula air asam jawa sikit. Kalau tak nak guna asam jawa, guna asam keping pun boleh ya. Tapi jangan guna cili sos. Okey, kemudian kita rasakanlah dengan garam, gula dan ajinomoto sedikit. Lepas tu kita masak dia sampailah dia kering ya, sampai pecah minyak. Jangan basah-basah sangat, kalau boleh biarlah cili tu sampai garing. Okey, ni dia hasilnya. Nampaknya cili ni dah kering eh, dah garing dah pun dah pecah minyak. Biar masak sampai macam ni ya. Okey, kemudian langkah seterusnya adalah untuk masukkan cili tersebut ke dalam ikan ni. Ikan ni kita potong bahagian belakang tau. Kita guna ikan cencaru ni sebab apa, dia ada jaket. Jaket tu lah yang senang kita nak macam nak menahan ikan tu. Okey, kita sumbatkan ni. Jangan banyak sangat lah, jangan sampai melimpah luar. Terutamanya letakkan bahan-bahan ni dekat belah perut dia ya. Okey, kita masukkan lagi. Kat sini ada 3 ekor ikan. Kita sumbatkan je lah sampailah habis cili tu. Lalat ni pula time ni lah dia nak terbang kat sini kan. Okey, ni ikan yang ketiga pula. Kita masukkan lagi. Sumbatkan lah cili-cili yang dah kita masak tadi ke dalam tu. Masukkan je. Okey, cili-cili kalau ada cili lebih tu, kau sapu je lah kat belah-belah luar ikan ni. Ni mak aku pun kerja lah. Dia kata sapu je, tak payah membazir. Dia sapu je lah. Okey, kemudian kita macam bakarkan ni lah. Kita masukkan minyak tu sikit je kat dalam kuali tu. Jangan masuk banyak, jangan macam menggoreng pula. Kita ibarat kita membakar ikan ni. Okey, kita letak kedua-dua ekor ikan. Aku bakar 2 ekor je. Seekor lagi aku simpan lah untuk malam garang. Ini untuk makan tengah hari ni sebenarnya. Okey, lepas tu kita tutupkan ni supaya dia cepat sikit masak. Nampak tu dia punya ekor tu dah terlebih. Pandai-pandai lah nak adjust kan. Okey, kita tutup dia. Kita biarkan lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Lepas 10 minit aku alihkan. Tapi surprise, bila aku buka sebenarnya ikan ni teralih. Sebenarnya dah lebih 10 minit. Lepas tu aku pergi main handphone, tak perasan mak aku lah tolong alihkan. Okey, nampaknya ikan ni sebenarnya dah masak. Okey, aku rasa dah masak dah ni. Yelah tu. Bila dah masak, apa lagi, kita pun makan lah. Inilah hasilnya, walaupun rupanya tak berapa nak cantik, tapi rasanya ada ya. Ini rupanya tak cantik sebab itulah tadi sapu dia punya lebihan ciri kat luar. Okey, minyak-minyak ni kalau korang nak kata kolesterol tinggi pun, nak buat macam mana memang iyalah pun. Tapi sebenarnya minyak tu pun sedap sebenarnya kalau kita gaulkan dengan siap panas-panas. Okey lah semua, selamat mencuba. Aku nak makan ni, sekejap nak potong ni. Bye-bye.